Informasi lainnya, Saudara, pasca kebakaran yang menewaskan 3 orang, hotel di kawasan Alam Sutera Tangerang Selatan masih beroperasi normal. Aktivitas para pengunjung berlangsung seperti biasa. Sejumlah pengunjung memasuki hotel itu. Sementara, kedai di depan hotel masih ramai pengunjung. Sementara itu, Saudara, pihak keamanan hotel membatasi awak media yang akan melakukan peliputan. Saat ini, pihak hotel belum memberikan keterangan mengenai kebakaran yang menewaskan 3 orang akibat terjebak di lift saat kebakaran terjadi. Kebakaran hotel di kawasan Alam Sutera di Tangerang Selatan pada Sabtu sore menyebabkan 3 orang tewas. Proses evakuasi korban saat kebakaran terjadi sempat terkendala. Petugas kesulitan membuka lift untuk menyelamatkan 6 orang yang ada di dalamnya. Usai berhasil dievakuasi, seluruh korban sempat diberikan bantuan pernafasan sebelum akhirnya dibawa ke RSU Serpong Utara. Ada yang minta tolong di atas, ada kebakaran. Saya naiknya jalan lift, jadi kejebak di lift. Dalam lift ada berapa, Pak? Di dalam lift ada berapa? 6. Di atas, kebakarannya kan di atas. Jadi lift itu mati, nggak bisa buka. Nah, di dalam lift itu, Pak, apakah ada api atau asap atau bagaimana, Pak? Asap masuk, itu juga udah panas. Saya minta tolong, teriak-teriak minta tolong yang di dalam itu semuanya. Berapa jam, Pak, terjebak lift? Nggak tahu sih jam-jamnya, Pak. Cuman agak lama gitu. Agak lama, ya? Iya, udah mati apinya, baru ada yang buka dari luar. Dari 6 korban, 3 diantaranya meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Selain dugaan korsleting listrik, polisi mencurigai ada kelalaian lantaran ditemukan puntung rokok di lokasi kebakaran. Untuk sementara dugaan penyebab terjadinya kebakaran itu salah satunya awalnya diduga arus listrik. Tapi setelah dilihat lagi, ada di situ ditemukan salah satu puntung rokok. Mungkin salah satunya antara dua itulah. Nanti kita akan lakukan pendalaman terkait seperti apa dan bagaimananya. Tiga-tiganya ini adalah karyawan yang bekerja di sini. Karena kan informasi itu diberitahu oleh petugas engineering kepada pihak pengamanan di hotel di sini. Jadi keenam orang ini langsung naik dengan niat untuk memadamkan apinya. Ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga, sementara 3 korban selamat masih menjalani perawatan di RSU Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tim Liputan, Kompas TV.